Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Sebab saya di luar semua. Udah kalian semua, udah. Oh, sampai jadi partai lagi lah. Gimana sih? Kalau Egy yang opening udah pasti iseng ya? Iya lah, ada sesuatu pasti lah. Iseng bay. Pasti gue pengen ngeprank. Sekarang gue punya ide. Sebenarnya ini ide lama. Kita udah pernah buat duluan dari orang-orang lain. Nih videonya nih, lihat nih. Ada wijinya dibakar Bapak Kemal. Aduh, gue gak rasa bersalah geng. Nah itu videonya. Karena sekarang gimana ya, banyak banget yang bikin. Viewnya juga bagus-bagus. Karena gue udah kehabisan ide semua nih. Udah pada bodoh. Oh baik. Kita mau bikin lagi nih. Kita gak ngikutin orang. Kita lebih dulu ya. Kita tuh sebagai pelopor Indonesia. Saik. Kita mau ngeprank satu sepatunya Atta. Wih, itu mahal kali. Enggak apa-apa, dia kan banyak duit nih. Kita mau ngeprank apa ya, dikotorin gitu. Gua bakar lah. Iya, gua bakar banget. Sini Ran, bantuin lu di. Ayo. Sekarang kan ini Natalan nih. Terus gue masukin sepatunya ke sini semua nih. Hadiah buat bagi-bagi. Sisanya kita bakar. Ini buat gua, jangan bagi-bagi orang. Kita gua buang. Udah nih, kita langsung aja nih ambil sepatu-sepatunya di kamar dia. Dia sekarang lagi pergi bank atau kemana lah, ada urusan lain. Nah sekarang kita ambil aja langsung sepatu-sepatunya. Yang mahal-mahal itulah pokoknya lah. Kita cari yang paling mahal kan. Kayaknya yang duri-duri sih yang biasanya. Nah ini nih yang bawahnya merah-merah ini. Ini puluh-puluh nih pak harganya pak. Kemarin ini belum 20-an nih sekarang. Udah lah, masukin aja dulu lah. Masukin aja dulu. Gila lu pak. Ya pak, gua gak tau jawab ya pak. Dia gak marah, lu baik hati deh. Duri-duri bang. Paling cuman dikurangin. Kurangin berapa bulan? Umur hidup. Umur hidup. Pun kilau-kilaunya pak nih udah pasti puluh pak. Sepasangnya pak. Iya bay. Oh lagi tuh berduri semua bay. Gue megangnya sampai ini nih. Nah ini baru kan ya. Itu juga termasuk baru tuh. Yang tadi baru, ini juga baru. Iya itu baru tuh kalau duri-duri gitu. Tuh pasti bersih pak. Iya bay. Masukin dulu aja kan. Ini nanti durinya copot-copot. Enggak lah. Ini bisa dilem lagi ya. Kayaknya yang sneaker-sneaker deh, ini kan yang mahal-mahal deh. Sneaker-sneaker yang biasa disuka pakai manis pak. Balen kan ya? Nah, ini. Oh iya, Iji tuh Iji. Baru nih. Oke, okay, Iji tuh. Oh gitu deh, Iji tuh. Kalau nggak salah, 9 jutaan. Oke, mahal banget, bye. Oh, apaan lagi? Nih, kita ini nih. Satu Gucci ga? Gucci ga? Boleh tuh Gucci satu boleh. Sama kalau ga salah, ini kan Iji yang baru nih. Iji yang lama dia suka pakai juga tuh. Ada ya, mana ya? Dia suka banget tuh kalau traveling pakai itu tuh. Cari deh, yang warna hitam dah biasanya. Oh iya, itu sering dipakai keluar negeri nih soalnya. Oh iya, soalnya itu paling nyaman ya. Ringan, nyaman, empuk. Udaran, kayaknya ini udah banyak banget kan. Cukup boleh ya? Ini udah 1 miliar ada kan ini. Waduh, ratusan lah ini udah pasti. Iya, berapa ya? 500 juta ada lebih ya? Ket, bang. Ayo, sekarang kita siap-siapin mau kita bakar-bakar. Kalau orang bakar sosis, bakar barbeque, kita bakar sepatu, bang. Dia pulang masih lama kan? Pak, lama dia. Itu aja ya? Kita bawa nih. Ya, kerja nih. Apa tuh? Kita mau ini bu, nih. Bakaran sepatu. Ini aman. Ini suka banget. Ya, omong. Itu kan yang sering dipakai. Kita mau bakar bu. Dan omongnya tahu dia marah-marah. Nah, itu dia niatnya Eki. Jangan Ki, astaga. Saya Nongki, saya. Dia duitnya masih banyak. Aduh, jangan. Masa lihat dadu ini sih. Masalahnya udah yang mahal-mahal, yang duri yang baru-baru lagi. Kasih saya aja ya buat DP mobil ya. Yang mana dulu nih kita bakar nih? Sepatu pertama yang akan kita bakar. Bensin. Enggak. Kita tirp. Jangan ke sam. Bensin. Ini sepatu pertama yang akan kita bakar. Api amarah. Iya. Iya. Hei, kaget gua. Pagi. Asran, awas. Iya, iya. Wah, serius, bay. Hujan, guys.
Waduh, keren. Pakai ran. Oh my god guys. Gua aja sebenarnya enggak tega loh ngeliat ini semua kan. Ini baunya kan bukan bau api ya, bau duit ya? Cuman karena dia suka ngeprank gua. Bangun sini dia. Bolongin guys, bisa-bisa napas guys. Terus 20 juta sub, kita enggak ngapa-ngapain. Nah, sekarang ini gua ngeprank dia, bakar sepatu-sepatunya dia yang bernilai tadi kalau enggak salah 500 juta lebih lah semua. Bahkan hampir 1 M. Kita lihat guys. Sampai meleleh gitu, lihat tuh. Ih, gila gak tuh? Berarti ini real ya, no edit ya? Ini real. Kamu bilang apa? Jadi guys, sebenarnya ini semua ada yang asli, ada yang ori, ada yang KW. Jadi kalian gak tahu kan yang ori yang KW mana? Nah, kemarin kita beli ke suatu tempat nih. Itu kita beli, kita nyari-nyari sepatu yang dia punya yang sama persis. Nah, terus kita bakar. Selesai. Tapi gua aja enggak tahu loh yang ori yang mana tadi yang lu lemparin lagi. Makanya gua juga soalnya ini anjir. Gua ntar gua salah bakar lagi. Kan lu salah lu, Rom. Tinggal potong lah. Potong. 85% tapi 5 bulan. Kenapa? Ih, lu butong, weh. Durinya. Biar matang merata. Kurang. Sampai lagi, bye. Oh iya bener, kamu lagi lo Maeki lo. Nah udah, biar situ Eki. Oh iya bener. Run, bensin, mantap. Waduh, 20 juta. Ini di Jepang lo Maeki belinya lo. Suara motornya, bay. Bakar dulu. Ah. Lagi di kincelongin bang, tapinya kotor jadi dibersihin dulu. Oh, sepatu saya di luar semua. Siapa mau pakai bang? Ayo, harus gini. Kok diem aja le? Ini sepatu saya le. Kenapa dibakar ki? Apa sih ini gak lucu ya? Ini ngapain nih kayak gini? Hoi, ini apa ini, konten apa nih? Ini jangan soalnya bang biarlah. Itu kan sepatu saya, gila. Woi, itu sepatu saya. Ya kan masih banyak. Bang, ini aja belum, Bang. Ayo, belum. Turun. Apa lu bakar-bakar sih? Ini konten apa nih kayak gini? Desa apa nih kayak gini bakar-bakar sepatu? Serani, Bang. Kalau enggak punya ide jangan main bakar-bakar sepatu. Orang tuh butuh sepatu-sepatu kayak gini. Berapa nih harganya? Berapa-berapa ya, tetap aja berapa aja jangan lupa bakar, Dodol. Kalau murah kan nggak apa-apa sekali-sekali, Bang. Nggak ada bagusnya bakar-bakar sepatu, nggak ada bagus-bagusnya. Konten apa sih kayak gini? Udah terlanjur, Bang. Terlanjur apa? Nggak ada izin-izinnya kalian? Ngeprank. Kan gua udah bilang ngeprank tuh nggak boleh ngerusakin barang orang, nggak boleh menghukum pembajiran. Matiin dong, sepatunya banyak loh. Banyak. Bisa lagi, Bang. Kan duit apa banyak? Beli lagi, Bang. Lu ngapain ikut? Matiin. Taruh, Bang. Sini. Ya matiin lah. Matiin itu banyak sepatu gue, gila. Nyebar, Bang. Ya ngapain lu bakar sepatu gue? Nyolak. Gue tuh gak suka marah-marah. Lu kalian bikin kayak gini, gue bener-bener emosi nih sekarang. Udah kalian semua, udah. Gak usah kerja sepatu saya lagi dah. Kan ngeprank, Bang. Kan ngeprank. Ada ngeprank. Kita kan mau happy-happy, Bang. Ada happy-happy. Keluar. Bang, kalau ngeprank tuh belajar dulu, pikirin dulu pakai otak, jangan main kerja-kerjain aja. Ngeprank tuh harus ada, lu udah bilang ada etika dalam ngeprank. Gak bisa ngeprank ngerugiin orang lain tuh gak bisa. Belajar, mending lu setting daripada lu ngeprank asli tapi ngerusakin barang itu mahal. Itu belinya emang lu kira gampang, tuh harus kerja dulu baru bisa beli kayak gitu. Bukan ratusan ribu, bukan puluhan ribu, jutaan itu. Puluhan juta, lu gimana sih? Ya udah kalian pikir dulu pakai otak nih, dibersihin dulu nih otak nih, pikir yang benar. Mau cari konten tuh yang benar, jangan malas. Bang. Lihat dulu, Bang. Sepatu mana lagi lu bakar? Lihat dulu makanya, Bang. Bang. Apa, Bang? Aman kan? Coba. Lihat dulu. Jangan marah, Bang. Ada, Bang. Jangan marah dulu dong, Bang. Sepatu siapa tadi kalian bakar? Sepatu kita beli, Bang. Kita beli yang menyerupai sepatu mata. Kita bakar. Iya, buat ngeprank. Pakai duit, tetap pakai duit. Belinya kan? Endorse.
Sepatu apa asli kalian beli? Satu KW, Bang. Jadi aman. Ini kalian beli KW juga nih? Enggak, ini asli. Untungnya tadi kita enggak lempar. Jangan. Dodol. Itu jangan sembarangan lah kayak gitu-gitu lah. Ini yang asli nih, Bang. Tuh, ini Easy yang tadi asli. Ini juga nih Nike-nya asli. Yang dibakar asli maksud saya. Ini KW nih. Tuker enggak lo? Ket enggak, Bang. Nah, jadi ini semua asli tadi. Cuman enggak kita bakar karena kalau dibakar harganya tuh mahal banget. Dan pasti dia tetap aja kalian tuh mau bazir. Tetap aja yang kalian bakar tuh mau bazir semua. Tetap aja pakai duit. Endorse. Bisa dipakai sama orang lain kasih Bang. Sam ke? Tahu lu kan. Masih aja. Ini Bang nih. Tetap sepatu kan jenisnya? Iya. Oh, nyari sepatu di mana-mana susah, banyak orang nyeker. Tuh, iya, tren ke bawah, tren sombong lu jadi orang. Mana sih lu? Lu juga ikut ikut tadi lu yang bikin. Saya ngikutin dia aja, Bang. Jadi ide siapa? Randy. Enggak dong, kok jadi gue sih. Minta di opening siapa? Lihat aja siapa. Yo 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 Eti. Gimana sih? Kalau Eki yang opening udah pasti iseng ya? Iya lah. Ya Bang, maafin kita Bang. Iya Bang. Kenapa? Berapa sepatu yang kalian bakar? 15 tadi Bang. 15 Bang. 15? Ya ampun. Sepatu segede banget tuh api di luar. Kurang ya Bang? Kurang lagi lu. 15 lu kali misalnya satu sepatu lu 300 ribu. Berarti 15 udah berapa? Udah 5 juta lebih. Cuma buat kayak beginian doang kan bakar-bakar ya Allah. Eh hilaf Bang, saya udah kehabisan mau bikin apa kan. Ngeprank Bang Atta tuh bingung. Ya soalnya Atta itu nggak bisa diprank ya sebenarnya. Iya, nggak bisa diprank. Ya, tapi jangan bawa-bawa sepatu dibakar-bakar gitu. Gue bukan masalah. Satu, bersyukur harganya ini mahal. Kalau bekalnya beneran tadi bayar, kenapa gue emosi? Gue kerjaan, ngumpulin. Dan ini untuk pemirsa, untuk para subscriber gue di rumah ini, jangan dicontohin ya. Bakar-bakar gini nggak ada yang bagusnya, nggak ada sama sekali bagusnya. Ini tuh kalau udah kekurangan ide banget, harus ada bermanfaatnya gitu loh. Ini bermanfaat Bang. Apa manfaatnya kalian bakar-bakar gini? Buang-buang duit. Banyak orang nggak bisa pakai sepatu di sana. Banyak orang nyeker di mana-mana. Memberantas barang-barang kau. KW Bang, barang KW kita bakar-bakarin, kita beli aja, kita bakarin, kita beli yang asli kan. Kalau kasihan Bang yang produsen asli tuh. Kasihan yang bikin asli Bang, kayak AHA nih, di KW-KW-in kan kasihan yang bikin. Ya kan Bang? Jadi yang KW dibakar aja gitu? KW bakar, itu merusak. Nah kalau bahas lu gitu kok gak bisa jawab nih, maksudnya gue juga kesel sama yang KW. Cuman tetap aja menurut gue salah. Harus support barang asli. Biarpun murah yang penting asli. Local pride, AHA. Kenapa lu bakar sepatu merek orang? Kenapa AHA yang lu bakar? Tuh guys, AHA dikit lagi bikin sepatu guys. Tenang guys. Yo. Apa? Udah pokoknya lu ajarin deh para subscriber gua gak mau semua orang niruin lu bakar-bakar gitu. Walaupun niat lu mau berantas KW tapi tetap aja nih. Gua udah keburu emosi. Pokoknya kasih tau lah nih para subscriber lu yang bener gimana sih. Ah, ya beresin dulu Ki. Ini lah, oh, bawa aja lu. Mau Andre aja Andre nih.